Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Video kali ini saya lagi hunting ya kereta api di timur stasiun Wates, dan sore hari ini di depan kita ada kereta api Gajah Wong yang baru akan berangkat ya dari stasiun Wates menuju stasiun akhir. Kita simak dulu ya kereta api Gajah Wong. Kok belang? Ini kereta api Gajah Wong ini lempuyangan Pasar Senen ya teman-teman, yang dulu sempat menghilang beberapa tahun, akhirnya kembali lagi ada kereta api Gajah Wong. Taksaka teman-teman, yang cukup kencang dan sangat kencang ya ini tadi. Oke teman-teman, dari kejauhan ada kereta api bandara. Kereta api bandaranya ya. Nah itu tadi ya teman-teman, kereta api bandara yang baru saja melintas di depan kita dan sudah memasuki peron 1 stasiun Wates. Kenceng banget ya yang tadi, kereta api YIA Express. Oke teman-teman, sudah terlihat kereta api bandara
kereta api bandara ini ya, yang sebentar lagi akan tiba di stasiun Wates. Tadi ya teman-teman, kereta api bandara yang barusan melintas. Teman-teman, itu tadi kereta api Malabar ya. Jadi kalau dari Bandung itu Malabar pagi. Ini termasuk kereta ngebut juga loh dibandingkan kereta Malabar yang malam ya atau sore itu. Malabar pagi ini lebih cepat gitu. Dan nanti sampai Malang sekitar jam 10 malam. Kapan-kapan kita bikin tripnya naik kereta Malabar pagi ya. Oke teman-teman, dari arah barat terlihat kereta api Pramex ya. Itu memasuki peron 1 stasiun Wates. Oke teman-teman, ini merupakan kereta api Pramex atau Prambanan Express rute Yogyakarta Kutoarjo. Oke teman-teman, ada kereta api Logawa.
ke teman-teman, itu merupakan kereta api Logawa tujuan Purwokerto dengan relasi Purwokerto Jember atau Jember Purwokerto. Oke teman-teman, itu ada kereta api bandara atau KA Bandara dari Bandara YIA menuju Yogyakarta. Nah, ini barusan berangkat ya dari stasiun Wates, dan itu terlihat di situ kereta api Logawa ya masih berhenti di stasiun Wates.